Welcome in my vlog with me, Dana. Sekarang saya lagi jalan-jalan sore bersama suami. Baby. Suami lagi merengut aja. Karena dia tadi baru habis dapat telepon kalau konser yang tadinya kita mau datengin, Cecilia Cruel batal datang ke Greece ya, karena nggak tahu kenapa alasannya. Jadi kita mau balikin tiketnya, mau refund tiketnya. Cecilia Cruel itu penyanyi soundtrack La Casa de Papel, serial Spain, kalau kalian bisa nonton melalui Netflix ya. Filmnya seru, tentang perampokan bank, seperti begitu, seru sih. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke toko buku, terus ke pertokoan-pertokoan dekat rumah saya, oke? Sekarang guys, kita mampir dulu mau ambil hasil tes check up kemarin. Suami kan pilot, jadi beberapa bulan sekali beliau ada medical check up. Tungguin ya, tapi saya tunggunya di mobil aja. Beliau lagi ambil hasil tesnya. Saya mau ingetin juga untuk teman-teman, jangan lupa subscribe untuk lihat video-video saya selanjutnya. Dan pencet thumbs up-nya kalau suka sama video saya. Kita jalan lanjutin ya. Sudah sampai di sebelah kiri saya, toko bukunya Public. Ta-da-dum. Ini favorit toko buku saya. Sekarang saya berada di daerah Livada. Toko buku Public ini banyak cabangnya ya guys, cuma kebetulan sekarang saya datang yang di Livada. Yeah. Here we can park on the right. Yes. Okay, let's go inside guys. So guys, ini dalamnya toko buku Public itu. Bukan cuma buku ya guys. Di sini jual macam-macam. Yes. Ada CD. Di sini jual CD juga. Terus jual ada elektronik seperti TV, terus mainan, boneka-boneka, buku-buku, macam-macam. This is my husband's favorite spot. Want to check it? No, later. Okay. We both said? Yeah. Let us show you guys.
Sekarang saya lagi berada di pertokoan daerah Lipada. Kanan kiri toko. Kalau teman-teman pernah lihat ya di Plaza Senayan atau di Plaza Indonesia, kalau nggak salah ada brand ini. Ini adalah brandnya Yunani punya, Folifoli. Di sana jual tas, jam, dan aksesoris lainnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan jalan-jalan ya. Jadi guys, kegiatan saya sehari-hari banyaknya seperti ini. Kalau beliau, suami saya, libur, kita jalan hampir setiap hari. Kalau beliau kerja, ya kadang saya di rumah, kadang saya jalan juga. Kebetulan jadwalnya kerja suami saya itu 5 hari kerja, terus 4 hari libur. Jadi enak, banyak liburnya juga ya guys. Nah, nanti kita belum tahu nih, malam mau kita lanjut kemana. Nanti saya kabarin lagi ya, kita kemana nanti malam, apa mau makan atau kita lanjut ke bar, cafe gitu, minum-minum aja, dengerin musik. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, kita pulang dulu istirahat sebentar ya guys. Lanjut lagi nanti, oke? So guys, akhirnya malam ini kita putuskan untuk makan malam di luar. Dan kita putuskan untuk makan Japanese sekarang ya, Japanese food. Ada restoran Japanese kebetulan di dekat rumah saya baru buka. Jaraknya cuma 5 menit dari rumah. Ini restorannya, Kitsune. Coba sekarang kita masuk ke dalam ya, guys. Sekarang kita sudah berada di dalam restorannya, guys. Saya pesan minumnya mineral water aja. Suami pesan minuman April Spirit. Sedikit cerita tentang April Spirit. Jadi minuman ini berasal dari Italia dan Switzerland. Biasanya mereka minum sore hari untuk santai-santai gitu aja. Minumannya ringan dan manis. Jadi begini dalamnya Japanese food. Japanese restoran ini ya. Oke, makanan pertama kita sudah datang. Oke, ini kita pesan namanya apa, baby? Apa yang kita pesan? Japanese noodles. Japanese noodle. Oke. Di tiap mejanya mereka kasih sisa. Jadi kita makan sushi bersama sisa, teman-teman. Oke, kita tunggu makanan berikutnya. Nah, sekarang sushi kita sudah datang, teman-teman. Saya pesannya ini spicy shrimp. Jadi udang pedas ya isinya. Yang ini California, isinya salmon. Dan yang ini favorit saya, mackerel eel. Jadi saya suka sekali belut ya. Oke, ini belut ya teman-teman. Oke, sekarang saya makan dulu. Hmm.
Tadi kita makan, guys, total semuanya senilai 46.50 euro. Kalau kita rupiahkan kira-kira sekitar 740 ribuan, guys. Ya, udah selesai kita sekarang makannya, guys. Sekarang waktunya pulang ya. Okay, baby, let's go home. Yes, baby, let's go home. Did you like the food? Yes. Well, okay, not really, but okay. Where we go next time for foods? Next time maybe for coffee by the sea. Okay. So, guys, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Yes, sis. Bye. Yes, sis.